Oke, balik lagi. Oke, selamat datang di Pojok Garasi Motoran. Kemarin kita habis beli mesin gelondongan, mesin Jupiter MX itu. Cuman sampai di garasi, kita baru sadar kita lagi nggak punya engine stand lagi gitu. Kita kehabisan engine stand. Nah, hari ini kita akan bagi tips bagaimana caranya bikin engine stand yang simple dan sederhana aja. Simple ya, Manio? Bisa jadi. Jadi engine stand yang ada di episode kita yang kemarin itu loh, itu yang ya cukup sederhana, bisa dibikin sendiri lah di rumah ya sebenarnya, nggak perlu harus beli sebenarnya, bahannya juga cukup murah. Nah, kita sekarang lagi perjalanan ke tempat tukang jualan besi bekas. Biasanya di situ banyak besi rosok, yang rosokan besi yang masih bagus, siapa tahu kita dapat yang harga murah. Jadi ini kita milih bahan besi untuk nanti dipakai jadi bahan engine stand. Tuh, ditungguin sama abang-abang. Kodak itu punya aku. Banyak ya. Di dalam juga masih banyak. Ono sing ngandel menan Pak. Padahal sithik wonten Pak sing niki. Biasane ireng nang sing kanthi kosong. Oh, ngoten. Kok ngelaku terus? Mendengi kita. Iki piro ya? Ya sing niki pinten Pak? 105. Malah mendingi kira Kim. Makno. Wong rak iku sing ape mbok gawe ta iki bahane ra. Waduh. Malah. Ni oh. Kontol. Ya. Yo. Tu base lonjoran nggih Pak niki. Nek sing niki. Nggih, brut niki. Potong satu stiko. Siapa mau? Kita udah dapet bahannya, nanti lanjut cari bahan yang lain. Tetap tuh plat plat berapa sih piramili? Satu piramili, tambah ya. Tambah satu plat lagi. Tapi yang pasti saya tidak kuat untuk membengkok-bengkok. Untuk gepeng. Kandel ini Pak. Wah, kandel nih. Sing kono mau lo kita yono. Rotor cio tok. Ya era. Iki lo. Nah, iku mawon. Kira kau. Ini sing bat likore, rali kore ushing di mas. Ambo. Mau ya rotor aku tuh nih. Kau timbangannya kaca aku tuh. Tapi kan dari kaca, ini rong setengah ya lo, rong mili, rong meter. Kan dari podo, ambo ini lurus setengah. Belum teruk. Udah meski belum ulang. Ini tidak ketemu sama. Lanjut pun itu mana? Amboi u. Amboi u. Yang satu setengah. Kamban. Ini masih pun itu ada apa-apa. Ayo. Tuh semeter sewa ya. Ini Pak, semeter mawon. Lemong nol.
ini saya di kandung kandung kan kena itu cilan ceng kan gue toko pape di kak toko pape di ini aja ya pak. Dan anak bekasan belas itu lagi bekasan apa ya udang ini dia memang oke kita bahannya udah dapat semua, tinggal balik ke garasi buat eksekusi. Ini krunya kacau ini, tadi bilangnya ada uang di rekening masih, uang di dompet masih, pas mau bayar malah gak ada. Untung dekat toko bisinya ada ATM. Cukup ya. Sampun pak. Tak kira nih dompet kan ada duit, malah ternyata buat uang dan nok. Pinter pak. Selikur setengah. Satu. Selikur setengah. Ini ya. Ya. Oke, kesannya. Ini besinya udah dibeli, udah transaksi, kita pulang. Oke, kita udah beli bahan bakunya dengan bantuan ATM. Krune kacau ya. Boleh kacau. Kita berangkat ternyata tadi gak bawa uang. Untung ketolong ada mesin ATM deket sini. Jadi cuma jalan kaki nyampe. Burung atus. Oke, bannya udah, kita tinggal balik ke garasi. Ntar kita lihat hasilnya kayak gimana. Sembrono potong. Nah, kira-kira nanti bentuknya kayak gini. Ini yang stand lurusnya, kaki-kakinya. Terus nanti ada yang aduh, sorry. Nanti ada yang diagonal. Oke, itu. Kayak gitu. Rotot-rotot. Kayak sikon tarak kan. Kayak sikon ya. Oh, sikon lebih gede gitu. Boleh. Bebas sih. Biar lebih kuat. Eksekusi ya. Damel. Iki dipotong. Dipotong miring. Dipotong miring ngeten kan saya ketika WU. Wes, yuk, cuci. Wes iki, sikau, sikau, gerakan. Pitaru. Thank you.
Masar wis cari. Oke, kita kedatangan tamu. Nah, ini Mas Fajar yang ownernya Supra X125 yang udah diburap 142 cc. Ngopo mas, ini mas? Garap ngopo mas? Aku mulai jere ini mas. Mau tuker sama MX-MP5. Wah berat bro, jangan bro. Berat. Nah lanjut. Sabar ya mas yo, ngenteni aku. Nek gini channelnya londo-londo itu di grindoni di sih Okim. Ya iya, itu udah tak grindo, gara-gara gak kandilkan. Rapa-apa mau Jawa kok, orang londo kok. Aku unik tak. Wih, siku sita. Sekarang aku siram sih. Oke, jadi Mas Fajar mampir ke garasi sebenarnya buat setting ulang motornya karena kemarin habis rayan, terus kemudian ganti oli juga sama ganti gear set. Baru dicekin karena kartunya juga udah setel ulang. Pak Imbung nek sing iku apa sing bapak? Anu. Mas Fajar mulai ngomyang. Mas motormu berarti berat ya Mas rasanya Mas? Rasanya seperti apa ya, kalau ditarik dulunya kan kayak ada sesuatu yang ganduli gitu kan, sekarang lebih bertenaga untuk apa namanya, apalagi buat katakanlah kita mau nyalip-nyalip kendaraan gitu kan, ya bukannya kita mau kenceng-kencengan, enggak, cuman enggak deh, kebut-kebutan deh. enggak dalam banter-banter kebut-kebutan kita ya? Udah tua ya, udah bukan jamannya kebut-kebutan gitu. Yo, bener mas, kita tua mas, ya mas, tua mas, tua ya mas. Enggak itu aja sih, cuman biar tarikannya lebih enteng gitu kan. Tadi udah ganti rasio final gear udah diubah biar lebih enteng. Terus filter sebenarnya tadi udah dikorek, jadi filternya dibuang. Boxnya masih ada, cuman filter dalamnya udah dicopot. Jadi biar asupan gizinya makin banyak. Oke mas ya, abis ini mau balik. Nanti bis maghrib aja. Okay. Motornya udah jadi, mau maghrib, ini udah mau maghrib bentar mau lagi maghrib. Biar maghrib di sini dulu, nanti baru Mas Fajar balik lagi ke Kudus ya. Itu untuk episode-nya dia. Gara-gara dia proyekan kami yang bikin engine stand ditunda sampai besok ya. Oke, okay, yuk sampai besok. Oke, okay, lanjut ke hari selanjutnya. Hari ini kita ngelanjutin kerjaan bikin engine stand yang kemarin. Udah ada beberapa. Jarimu apa ngepur? Jarimu, aku nyekel kamera di. Ada tambahan desain. Jadi kemarin kan rencananya mau pakai ini di sini kan, langsung ke sini. Cuman ternyata lebih efisien kalau kita bikinin di sini. Ditambahin. Khusus untuk Jupiter MX, tapi untuk motor bebek-bebek lain tetap harus pakai yang itu. Segeri kemau wel. Beras pira. Loro ah. Loro loro sate loro beli biji. Wes man. Wes. Kare ngechat. Iya. Oke. Oke. Kali ini tap finishing yang akan dilakukan oleh ownernya motoran.
Aku mau iseng nih. Ayo juragan. Jangan sampai ada yang dilever-dilever seperti umbel. Iki masalah pilok kelawas, Kang. Apa apa penteng resik ora tayengen. Anane putih san. Putih itu melambangkan suci, coy. Biar anak motor enggak dikira ugal-ugalan. Coba aku sing ngecat. Mau tak roto. Alah. Loh, malah ngarah ya ora. Ala podo wae lho, prikitik-prikitik. Oh, langsung putih ngono kok. Jarimu ora oleh dlewer. Ora dlewer. Cecet aku iku, temen. Jalur. Oh ya wis agek kono, aku tak mandori meneh. Aku mau nglate kuwe cara. Sape iku? Putih yang ngono kaya nang jalan-jalan sing do liwat iku isan. Sapi. Ah, ngene se udon dhisik ra ngene. Pos udon ta. Ora. Itu pengecatan udah selesai, tinggal udah ya. Jadi ya. Ya itu dia untuk episode kali ini. Episode yang agak konyol ini sebenarnya. Iya, kita bahas bikin itu. Kalau mau lihat hasilnya kayak gimana, nonton lagi di episode selanjutnya. Karena di episode selanjutnya kita akan pasang di ada satu mesin ya. Sekalian buat bongkar satu mesin. Oke, lanjut. Makan. Jadi mau delivery coy. Oh iya, tunggu sebentar. Iya, delivery yuk. Oke, kita lanjut dulu. Sampai jumpa di episode Pojok Garasi selanjutnya. Salam motoran.